Dengan penuh percaya diri, calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan elektabilitas PDI Perjuangan terus meningkat. Ganjar tak yakin akan hasil survei Indometer yang menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan menurun. Menurut Ganjar, saat ini soliditas dari PDI Perjuangan semakin solid. Ganjar menegaskan PDI Perjuangan jika makin dicolek akan makin tajam tanduknya. Enggak, saya belum yakin tuh. Kita masih berjaya kok. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam.